Tahukah kamu lukisan ini adalah lukisan termahal di dunia saat ini? Dimiliki oleh Pangeran Arab Saudi yakni Muhammad bin Salman Al Saud. Ia memenangkan lelang atas lukisan ini pada tahun 2017 di Balai Lelang Christie's Auction House di kota New York, Amerika Serikat dengan harga 450 juta dolar atau sekitar 7 triliun rupiah. Menurut Wikipedia, lukisan karya Leonardo da Vinci ini dibuat pertama kali pada tahun 1499 Masehi dan selesai pada tahun 1510. Namun, singkat cerita, lukisan yang berjudul Salvator Mundi atau yang berarti Juru Selamat ini dinyatakan hilang pada tahun 1763 dan 1900 dan ditemukan kembali pada tahun 2005 beserta semua catatan-catatannya oleh pedagang seni dari Inggris sampai akhirnya menjadi milik Pangeran Arab Saudi hingga saat ini.